Ya, selamat siang Pak Sunarna. Selamat siang juga Pak. Untuk agenda hari ini di Cilacap mohon dijelaskan Pak. Kebetulan ini lagi adakan pelatihan untuk ulan ikan, kelompok ulan ikan yang ada di Kabupaten Cilacap. Juga mendengarkan keinginan dari para kelompok, disampaikan ada yang peralatan, juga kendala sekarang yang jelas adalah karena kelangkaan minyak goreng. Semoga minggu-minggu ini beres minyak gorengnya. Pak, tadi dijelaskan juga ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan kaum ibu-ibu khususnya di nelayan, seperti apa nih ke depan Pak? Ya, ini seperti pelatihan pengolahan. Pengolahan ini penting, memberikan ilmu pengetahuan kepada kelompok perikanan yang ada di Kabupaten Cilacap. Sehingga apa? Kesejahteraan mereka, ikan ini juga nilai tambahnya juga bagus, meningkat juga. Dan di sini bahan bakunya melimpah yang jelas. Nelayannya banyak dan ikannya hasilnya tangkapan juga banyak. Dengan pengolahan yang baik ini juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini Pak Sunarna selaku DPR RI ya dari fraksi PDI Perjuangan yang turun ke dapil, tentunya tadi ada beberapa ibu-ibu yang menyampaikan agar dalam produk penjualan ini bisa lancar, artinya sukses teknik-teknik marketing tadi disampaikan kepada Pak Sunarna, seperti apa nih untuk membantu ibu-ibu ke depan? Ya, teknik-teknik pelatihan dalam rangka pemasaran ini kan penting, yang disampaikan bisa melakukan secara online. Dan nanti pelatihan berikutnya nanti akan kita datangkan pakar ahli marketing online. Dan saat ini yang jelaskan ada baik Instagram, baik TikTok, juga lewat media, juga banyak online yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan. Dan saya yakin ini kan di rumah ada anak-anaknya, anak-anak muda ini kan juga kreatif-kreatif juga, nantinya bisa minta tolong kepada anak-anaknya yang lebih tahu tentang bisnis online, menguasai bisnis online di dunia maya ini, sehingga nantinya bisa penjualnya bisa meningkat, jadi agak secara Oke, terima kasih Pak Sunarna. Pak Didit, tentunya tanggapan seperti apa nih Pak Didit selaku Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten Cilacap terkait kehadiran Pak Sunarna selaku DPR RI di Kabupaten Cilacap nih Pak? Ya, tentunya dengan kehadiran beliau ya, Pak Haji Sunarna di wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya kepada mitra kami yaitu para ibu-ibu pengolah hasil perikanan, ini dilaping menambah pengetahuan mereka itu dalam menggeluti usahanya dalam di bidang perikanan. Oke, terima kasih Pak. Merdeka. Insya Allah mati dan sampai bangga. Juga Pak Camat atau
juga Ketua Hanya Sampai Celaca, Pak Jono, Ketua Kaudi Emina Soto, Bapak Umbun Dianto, para pelatih, para penyuluh yang hadir kesempatan yang berbahagia ini, juga para peserta semuanya, cantik semuanya, jadi ibu-ibu dan bapak, karena ibu yang banyak, bapaknya yang sedikit, itu luar biasa. Sebelumnya mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan limpahan rahmat, hidayah serta sehat tidak kurang suatu apapun sehingga kita bisa hadir beratap muka dalam rangka pelatihan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama bertemu dan beratap muka dengan bapak sekalian dan saya suatu kehormatan, suatu kebanggaan dalam kesibukannya ibu-ibu bapak semuanya masih bisa menyempatkan hadir untuk mengikuti pengertian pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak sekalian yang berbahagia sopan, pelatihan seperti kesempatan hari ini, olahan ini, ikan itu luar biasa. Ikannya ada, nelayannya ada, ikannya macamnya banyak, ibu-ibunya banyak. Kalau ibu-ibu banyak itu sudah jadi pasar, sudah jadi market. Nah, tinggal apa? Tinggal nanti Pak Kepala Dinas menyiapkan tempat, menata yang bagus, tanahnya sudah banyak, yang rindang yang bagus. Nanti kalau buat selfie ibu-ibu tempatnya juga keren. Di situ apa? Bapak-bapak nelayannya menyiapkan berbagai macam ikan. Terus apa? Nanti ikannya diolah. Diolah apa? Sesuai permintaan yang datang, pengunjung yang datang. Satu, di situ menjadi pasar ikan. Dua, juga menjadi resto ikan laut. Tempatnya bagus, santai, tempatnya indah, warna pohonnya banyak, kursinya juga santai, buat foto-foto juga bagus. Nanti ada nilai tambahnya juga. Ya, tambahnya dari apa? Kalau bapak-bapak nelayannya itu dijual langsung, harganya umpama 50.000, di situ bisa 80, bisa 100.000. Mintanya ikan apa? Diolahkan sesuai permintaan konsumennya. Di situ bisa pasar ikan, tapi juga bisa beli santan. Karena harus mengikuti perkembangan zaman. Terus apa? Saya yakin ibu sebanyak ini pasti ada tangannya yang lihai, nyampur bumbu apa saja gampang dan enak. Standarnya ada seperti ini, enak dari coba, sausnya juga enak, makanan juga enak, olahannya enak, orang pasti datang semua. Terus apa? Siapa itu yang nanti jadi marketing? Pertama marketing ya Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Kaposnya, ngajak masukannya di dinas-dinas itu, makan di sana rame. Sehingga apa? Ini bentuk dari ikan yang dari laut masih segar, dimasak, nilai tambahnya juga lebih, ditata yang baik dan ini. Nah, olahannya penting sekali, karena nanti yang kelihatan sudah kegemar, bagaimana dia menarik, mau datang dan mau gemar makan ikan, otaknya cerdas, otaknya menjadi hebat. Gak hanya cukup cerdas, tapi juga cerdik juga. Sehingga apa? Sehingga mereka juga menjadi anak-anak yang susah juga gemar ikan. Tapi ikan ini juga mulai punya nilai tambah yang lebih dan lebih menarik. Tempatnya di samping tidak hanya untuk pasar ikan, tapi memang pasar ikan yang sudah instagramable dan sekarang ini akan menarik. Terus apa nantinya? Saya tadi bisik-bisik sama ibu dokter ini, bu, kapan-kapan datangkan, kalau latihan datangkan pelatih chef yang terkenal, pengen chef siapa? Chef juga ganteng kan bener? Ganteng kan bener chef juga? Ganteng. Mau kalau dilatih sama saya juga bisa.
mau nanti saya atur Bu Nini, mau nggak tanya Bu Nini? Jadi didangkatkan untuk apa? Untuk memberikan pelatihan. Pelatihan apa? Resep. Suruh bikinkan minuman 1, 2, 3 yang enak. Olahan ikan 1, 2, 3, 4 yang enak. Standarnya jelas. Dan nanti market itu pasarnya akan terbuka dengan luasnya. Karena juga Cilacap ini luar biasa. Dulunya 2 juta lebih. Baru penduduk domestik saja yang konsumsi sudah luar biasa. Apalagi dari tempat lain datang. Jadi ikan keluar dari Cilacap, nantinya bentuknya belum tentu ikan, tapi sudah datangnya bentuknya olahan. Sehingga nilai tambahnya agak lebih, memberikan kesadaran juga lebih kepada para pelakunya. Hanya tidak semua kabupaten itu mempunyai pantai, mempunyai dekat laut. Nah, yang mereka juga pengen sebenarnya. Tapi kalau masyarakat berwarna enak, menangkan, itu akan menarik. Di samping juga olahan yang tahan lama. Olahan-olahan yang nanti tahan lama, bisa pengennya bagus, pengennya bagus. Itu juga akan menarik mereka dengan lama yang luar biasa. Ini Bapak sekalian yang soal hati yang sangat berharga. Dengarkan nanti dengan pelatihan-pelatihan ini, borong nanti Pak Penyuluh semuanya, dalam sukses semuanya ini, Pak Penyuluh. Pak Penyuluh, saya minta maaf. Dulu saya pernah menyampaikan kepada bos yang dipilih, Pak Menteri yang dulu. Penyuluh ini dalam tempat kerja, saya sampaikan untuk diberikan motor. Nanti akan saya sampaikan lagi kepada Pak Menteri sekarang juga, ini akan saya sampaikan. Kalau tidak, nanti saya pas rapat di Banggaran saya langsung tulis dari sana saja kalau ini nggak diberikan gitu. Karena saya pengen penyuluh ini motor lah, mata merah nanti kalau penyuluh jelas ada bedanya. Siapa itu? Oh itu Pak Penyuluh perikanan. Oh gitu, jadi jelas. Oh karena motornya putih itu siapa? Oh itu Pak Penyuluh itu. Oh penyuluh perikanan mana? Oh kayak biru kan samudra, bukan pan, tapi samudra. Jadi perjuangan. Jadi juga nanti juga dalam jalan-jalan, nanti kita akan jalan-jalan. Ini semoga tempat yang baik, tapi berikan ilmu panjenengan sebanyak-banyaknya saudara-saudara kita untuk jalan. Dan nanti pelatihan ini tolong didengarkan baik Bu, ilmunya tanyakan sebanyak mungkin apa yang tidak tahu dan apa yang ingin diketahui. Karena ilmu itu sangat manfaat luar biasa, tidak hanya untuk diri kita, nanti ke anak-anak, ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ada tolong yang jauh mungkin kalau pengen punya ilmunya akan diberikan, dikeluarkan sehingga berkah bagi Bu Nini, Pak Unisin, semuanya akan mendapatkan berkah dari ilmu yang nantinya juga disampaikan pada ibu sekalian ilmunya benar. Mungkin itu ibu sekalian yang sobati yang terbakar. Sekali lagi saya bertemu dan berlakukan dengan ibu sekalian karena saya suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Tapi luar biasa Bu, saya melihat ibu-ibu ini langsing-langsing Bu, berarti ibu-ibu ini sudah konsumsi ikan laut terus Bu. Lepas kalian, Bubi berkah kepada semua, sehat kepada semua, dan juga selamatkan kebahagiaan keluarganya masing-masing, rezekinya yang lancar semuanya, sehat semua yang jelas. Sekian dan terima kasih, kurangnya sama yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.